Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Adia Mulya. Pemirsa, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli merevisi proyek pembangkit listrik menjadi 16.000 watt sampai tahun 2019. Sebelumnya proyek ini menargetkan pembangkit listrik sebesar 35.000 megawatt. Setelah dilakukan evaluasi, Rizal Ramli menyatakan proyek pembangkit listrik sampai 2019 hanya dapat tercapai 16.176 MW. Menurut Rizal, untuk pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW membutuhkan waktu hingga 10 tahun ke depan. Pembangunan proyek 35.000 MW tidak realistis dilakukan untuk 4 tahun ke depan. Apabila dipaksakan, maka akan merugikan PLN, bahkan bisa berujung kebangkrutan. Rizal memaparkan sampai tahun 2019 sebetulnya kebutuhan real listrik saat beban puncak yakni sebesar 74.526 MW. Untuk tahun 2015 ini beban puncak tahun 2015 mencapai 50.856 MW. Jika program listrik 35.000 MW tetap dipaksakan kemudian ditambah 7.000 MW yang saat ini tengah berlangsung, maka ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai tahun 2019. Kita harus melihat segala sesuatu dengan faktual, dengan logis. Seperti saya katakan tadi, kalau 35.000 dicapai, betul-betul dilaksanakan sampai tahun 2019, maka permintaan jauh melebihi permintaan sebesar 21.000 MW. Nah, aturannya, apapun yang dihasilkan oleh listrik swasta, PLN harus bayar 72%-nya. Artinya, kalau itu berlangsung, PLN harus bayar, padahal listriknya nggak dipakai, lebih demand, itu sekitar 10 miliar 7,63 miliar. 35.000 watt itu tidak mungkin dicapai dalam waktu 5 tahun. Mungkin 10 tahun bisa lah ya. Kenapa? Karena kalau seandainya dibangun semuanya pun dalam 5 tahun terjadi sampai 35.000, maka PLN akan mengalami kapasitas lebih.